singkatan berarti kalian. Dari asal mana tadi? Sudah turun. Oke, baik ya rekan-rekan media, kami bersama Ketua Basnas tadi juga ada perwakilan dari Astra Internasional Jakarta. Jadi tadi melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan dengan Astra Internasional dan juga nota kesepakatan bersama antara Pemprov Jawa Tengah dengan Basnas ini terkait dengan masalah tentang bagaimana menanggulangi kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah dari 37 juta ya penduduk Jawa Tengah ini 10% ya ini berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian 1,97% kemiskinan ekstrim. Dan kami sudah mendatakan ini kemiskinan ekstrimnya berada di 17 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah langkah-langkah ini terus kita lakukan dalam rangka untuk terus menurunkan ya kemiskinan ekstrim ini. Dan alhamdulillah ya sebenarnya dari sebelumnya 14 sekarang menjadi 10% itu sudah ada suatu penurunan. Dan memang kalau sesuai target nasional di tahun 2024 nanti ya kita memaksimalkan untuk mencapai 0% gitu kan. Jadi kita itu concern pada mengatasi kemiskinan. Ada kemiskinan biasa, ada dengan ekstrim. Nah, ekstrim ini ada lebih daripada yang biasa. Itu sudah menjadi komitmen Basnas juga. Di samping komitmen pemerintah provinsi juga Basnas. Itu sehingga kita, dana kita itu kita berikan kepada mereka. Ada yang sifatnya konsumtif, karitatif begitu. Tapi kita yang banyak kita fokuskan pada yang produktif. Kita berdayakan mereka sehingga mereka mentas dari kemiskinannya itu dengan pelatihan buat kerja 11.700 orang dan ada yang diberikan bantuan modal 10.000 orang sudah kita berikan. Nah, itu upaya kita untuk memberdayakan mereka agar mereka itu mentas dari kemiskinannya, baik miskin biasa ekstrim. Nah, ada tambahan juga yaitu ada rumah tidak layak huni RTLH. Nah, kita tahun ini insya Allah akan ada 1.000 ya sampai dengan tahun 2024 nanti ada 1.000 RTLH yang dibangun. Begitu juga jambannya, begitu juga sumber airnya. Jadi kita juga ada nanti yang berupa apa air bersih, ada berupa jambanisasi, ada berupa rumah tidak layak huni. Nah itu Basnas Jawa Tengah ini punya kriteria untuk rumah tidak layak huni sama jambanisasi itu harus ada verifikasi dari Disperakim. Jadi kalau mereka itu punya ahli di situ dan kemudian mereka itu punya data by name by address. Tapi insya Allah dana kita aman lah untuk RTLH ini, untuk jaminan ini karena ditangani orang yang betul-betul yang apa sih profesional untuk itu. Total capaian bantuan yang diberikan berapa? Ya. Total capaiannya berapa kira-kira? Jadi dana yang kita miliki itu 90 miliar tahun ini gitu ya. Itu kalau 50% berarti kira 45 miliar itu kira-kira untuk itu pengentasan kemiskinan itu. Yang lain itu yang berupa apa bencana, berupa apa namanya rumah tidak layak huni, berupa bantuan beasiswa macam-macam itu yang lain. Tapi yang sebagian ada untuk itu, untuk pelatihan kerja dan untuk bantuan modal itu. Sumbernya dari donatur ya Pak? Dari mana aja? Bukan, sebenarnya dari para ASN. ASN itu yang sudah mempunyai penghasilan cukup yaitu 7 miliar, 7 juta per bulan, itu mereka mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah itu terkumpul dan kita kelola dengan cara tadi. Jadi karena kita apa di SK-nya gubernur, kita ini dilantik gubernur, maka kita selalu laporan dan minta petunjuk gubernur bagaimana segmen mana yang membutuhkan kita untuk penanganan secara cepat. Pak, kalau dari by name by address itu RTLH terbanyak di wilayah mana Pak di Jateng? Ah, betul.
jatahnya yang punya tentu Disperakem. Oh, iya. Nah, kalau ada permohonan pada kita, kita teruskan ke Disperakem, mohon ini diverifikasi. Jadi ada yang ternyata rumahnya masih cukup bagus, padahal ada rumah yang sudah hampir ambruk. Nah, itu tentu berarti pada rumah yang ambruk. Itu Disperakem punya itu. Okay. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.